Everybody, let's go to the drop. Welcome back to my channel yang coy, let's go good. Kita intro dulu ngap. Oke okay, cuy, kembali lagi di channel gue. I am fucking coy, dan kembali konten coy reaction beatbox. Pada konten kali ini kan kembali nge-reaction The Inward Bass God. They call him the Inward Bass God, aka the King Inertia. Inertia ada di beatbox house party. Gue kagak tahu acaranya ini ada di mana, mungkin di Amerika, mungkin gue tahu juga. Dan di sini kita bakal reaction Inertia ya. Inertia melawan Dan dahulu. Dan next video kita bakal lanjutin sampai final Inertia. Inertia melawan Decoy dan melawan Matt juga. Dan kita kali ini reaction Inertia melawan Dan dahulu ya. Let's go cuy. Sebelum kita mulai video, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, oke cuy. Dan jangan lupa follow IG gue. Bangsat, banyak banget promosi, mulai belum gue reaction. Oke oke, langsung aja kita reaction dulu ya. Ngap. Beuh, ngeri banget ya pasti. Tuh, lu lihat tuh orang Amerika semua cok. Wah bener sih, kayaknya di Amerika caranya ya. This is history. Lah kayak ini Urban aja yang jadi ini MC nya 90 seconds on the clock. Dan, are you ready? Yeah. Oh Dan dulu. Kacamata Inertia kayak nonton bioskop gitu aja. Mukanya kita ya, silver bass. Boleh juga nih anak kata Inertia ya kan. Berapa menit sih? Semenit setengah kayaknya. Ceng.
Let's go, bos. Let's go, bos. Inert ya. Kasih tahu inert base lu, bos. Ini beli wildcard yang pernah gue lihat gak sih di hutan-hutan itu? Kayaknya iya, cok. Lebih ke musik ya si Dan ini berarti. Anjing.
ngamuk deh anjing. Anjing. Oke gile bos. Mengamuk bos ya bos. We want more. Ini dari Tias ini. Lah ada audikal ya. Inertia. Make some noise for Dan. Make some noise for Dan. Bangsat, gak logis cok Inertia cok. Full drill anjing. Inertia definitely build better for the stage. Iya cok. Si Dan kurang build ke stage sih. Bangsat Inertia ngedrill anjing dari awal konsep sampai habis benar-benar ngedrill anjing. Genrenya gak ada deh switch. Gila. Wah gue sabar sih nonton Inertia lawan Decoy cok. Ini Decoy ini yang sama Audical kemarin gak sih yang gak dimunculin mukanya di GBB karena drama ya itulah adalah drama masa lalu. Ayo ngomong-ngomong suara gue gimana cuy dari video gue yang sebelumnya yang gue nge-reaction Winda Basudara sama ini, itu gimana kualitas audio suara gue? Kau sih lebih bagus ya kan, lu lihat sendiri nih. Gue lupa memamerkan ini di video sebelumnya. Mic baru bos, udah pasti lebih enjoy, aman, santuy, terkendali, bikin wanita merangsang dengar suara gua ya. Goblok. Ya adalah cuy, karena video udah habis juga. Lah, lu stay tune aja, nanti gua pasti lanjut react King Inertia versus Decoy, sampai King Inertia versus Match. Oke, kalau suka video nih, seperti biasa, jempol dan kasih kritik dan saran lu di kolom komentar. Bang, lu harus react ini bang, habis ini bang. Oke oke, aman enjoy, nanti gua catat ya oke. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah dan jangan lupa follow Instagram gue. Kalau gue gak aktif di YouTube ya biasanya gue aktif keseharian gue ada di sosial media gue Instagram ya kan. Itulah gue, enjoy, see you guys to the next fucking video. Bye.